Tuh, ada burung puyuh. Tau cuy. Alhamdulillah kena loro ya. Ono ake. Ono ake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama Bang David ya. Oke, di video kali ini saya akan berpetualangan malam hari lagi ya. Kita mau cari burung. Nanti burung apa aja bakalan kita tangkap, termasuk burung puyuh ya. Oke, seperti apa keseruannya, ikutin terus ya. Saya ditemani oleh Mr. Jujun, Mr. Cipto, sama Bang Opik ya. Kita berempat. Seperti biasa spot perburuan kita di hutan ya, di dekat-dekat ladang ya. Oke, ikutin terus petualangannya. Mudah-mudahan kita bisa dapat buruan yang banyak. Oke, mantap. Mr. Cipto mendapatkan burung puyuh, bro. Ini burung puyuh, eh. Kena ora sih? Gemuknya kena ora? Kuat. Burung puyuh, bro. Kayaknya kan coba. Ya piye, kang kene kowe, Don. Ditungkur kon. Reisa cuma anu kan jago kene. Mister Cipto mendapatkan burung puyuh ini ya. Tunggu perut jari. Nyelah mumet. Oke jadit dira. Anu kayak di lebe. Ini mau dir dir sun. Ini terus ada burung bro ya tuh. Mister Cipto yang menemukan. Tuh hampir burungnya. Kerup-kerup. Berlainnya, lucu ini. Beton ya, pelanang. Beton. Beton. Mantap guys, mati guys, aja guys, ngutingu guys, lebongnya guys, mantap bro. Gimana Mister Jun, mantap? Manut, orang manut. Alhamdulillah kita dapat satu ya burung puyuh. Tiara sih, kita lanjut ya. Beton kayaknya. Tiara harus yo, dan bingung yang manut. Perempat tiara baik, kita review dulu ini. Ini burungnya ini tadi mana ini ya? Di sini ya bro ya, tuh di sini. Cici, loro. Kayaknya wetan ngulon arah ya, gue mendasari ngulon sih. Terbang guys. Boten. Oh iya guys. Terbang guys, tuh. Tuh. Lah, cari lagi aja lah yang cewek ini ya burungnya cewek, tadi. Kayaknya burung apa tadi ya? Anu kia bergantil, poli berkelapa tadi. Oke kita lanjut cari lagi ya. Jadi kita cari burung puyuh di seperti ini ya teman-teman ya. Di bawah-bawah seperti ini biasanya burung puyuh itu tidur ya. Tuh, ada burung puyuh. Alhamdulillah kena loro ya. Anu ake. Anu ake. Kepriwe nyung iki? Oh kena sih.
Banyak, bro. Ada 3, 4. Ketulungi, mamlong boy. Kangen lu bocor aku. Sekali tepuk. Sekali tepuk berapa itu? 4. Papa tahu Jun? 4. Korbu sih. Oh iya, sama ini 4 ekor. 5. Aduh, sekeluarga. Cuman mantap, guys. Cuman ramane ora melu ya. Ora. Di mana tadi, guys? Di sini, guys, nih. Anget teh. Tidur di situ, guys, ya. Benar ngomong. Kenangannya biasanya ana Jun. Alhamdulillah. Gimana, guys? Mantap. Mantap. Terus gandos. Uhuy. Wes masukkan. Mantan napi itu lolos. Ki gedean ya beda kuli ya. Anak gedean ki ya. Iya, gedean ki. Anak ketendu. Sekali dapat 5, guys. Itu, guys. Enak kena ngono. Mika bu ketun kafe anu ora ini. Tong. Beringat kok. Kerbau ini ya. Guys, tadi dia bersarang di sini ya tuh. Tidur di situ tuh. Sini. 4 ekor. Induknya 1, yang betina sama anaknya 3. Anaknya sudah gede-gede, alhamdulillah. Kita lanjut cari lagi. Ini anaknya mati enggak, guys? Luar lah. Mati potong. Ayo kita cari lagi. Oke, teman-teman, alhamdulillah tadi kita nungkrup ya. 1 induknya yang betina sama anaknya 3. Sekali tungkrup langsung dapat 4 tadi ya. Alhamdulillah Mr. Cucun yang tungkrup. Oke, kita lanjut cari lagi ya, teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa dapat lagi. Ikutin terus petualangan kita ya. Mantap. Tuh, bro. Ini ada burung ya. Di toh? Oh, bur toh? Oh, shit. Kayu kedilang ya. Siap. Oh, shit. Nah, ini. Pas. Grup. Iya, gue. Kena, bro. Menukar turun kayaknya malam malam kuliah nunggu nih. Burung apa itu? Bergantil? Cit. Mister Cipto mendapatkan burung kolibri kelapa atau bergantil ya? Lumayan, masih perawan. Nah, kita review ya. Ini matanya merah ya. Ini kolibri kelapa betina ya, teman-teman ya. Artinya ora rilis terbangkan, wis terbang dia. Oke, kita lanjut, teman-teman. Mudah-mudahan kita dapat lagi. Oh, ada burung bro tuh. Ini burung apa ya? Kolibri kelapa kayaknya ini, tapi cowok nih. Iya, anak gitu. Pas. Yo. Oh, lepas. Cuman kan. Nang ana sih ora. Lepas. Nang ora kasih. Ki bro Mister Jun menemukan burung. Mau coba ditangkap, udah benar kena. Burung apa ya? Burung apa ini ya, guys? Ya, guys. Kolibri, guys. Tuh, di situ tuh di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Ciroluk. Oh, enggak kena, guys. Terbang, guys. Oke. Atuh. Ice. Kolibri kelapa tadi ya, yang betina enggak kena. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang di channel saya ya. Mudah-mudahan konten yang saya sajikan bisa menghibur. Dan buat teman-teman bagi yang berkenan, silakan like, subscribe, komen, dan silakan share ya. Nantikan terus video terbaru dari saya ya. Jangan lupa nyalakan tanda lonceng agar kalau saya nanti upload, teman-teman bisa tahu notifikasinya ya. Oke, teman-teman, ini kita
berjalan menuju pulang ya. Bilang mas gemuk kayak oke teman-teman, kita dapat hasil burung puyuh doang ini ya, berapa ekor ini totalnya? 5 ekor, jadi induknya 2 sama anaknya 3 ya. Ini udah mati kecil. Oh itu yang gak dikerapam, patah tulang satu guys. Oh itu karena besar cipto digebuk sih. Coba yeay, kita lihat tercucun ya. Oh ini perenjaknya waktu ini. Jadi Mr. Jun tadi pas mau berangkat dia sudah nungkrup burung puncak duluan ya, jadi nggak kerekam ya. Nampak sangat gembira ini dapat burung puncak ke posting ya, wis aja dipecet toh. Kiri hilang bos. Burung puncaknya cewek apa cowok ini kita lihat nanti. Pak cetong koyo. Ucur. Oh. Ini cewek bos. Kita lihat. Warna hitam. Ini puncak apa ya? Tamu apa lancur ya? Oke, teman-teman ini burung puncaknya ya. Ini kalau gacor lumayan ini dijual. Mantap jiwa. Oke, kita pulang ya teman-teman. Oke, siap. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa di subscribe, di like, dan silakan di share bagi yang berkenan ya. Nantikan video terbaru dari saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.